menjadi bubur kertas tersebut kita cetak. Kita letakkan di atas kain kapur yang di bawahnya sudah diberi busa untuk dapat menyerap air tersebut. Setelah itu, jadi kertas basah dan kita jemur di bawah terik matahari agar kering. Setelah kering, kita angkat dan kita setrika, baru kita akan memperoleh kertasnya. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sampah organik dapat diubah menjadi kertas dikarenakan sampah organik memiliki karakteristik yang sama dengan bahan baku pembuat kertas pada umumnya. Penemuan ini juga dapat menjadi solusi menangani masalah sampah yang semakin hari semakin menumpuk dan menjadi solusi semakin berkurangnya bahan baku kertas. Sekian dari saya. Terima kasih. Pertanyaan saya, sampah organik jenis apa ya? Semua sampah. Misalnya ada jagung, nasi. Jadi Anda ngambil dari tempat sampah? Sampah sayur-sayuran, ada apa ini saya rasa apa yang saya banyak sembarang apa-apa aja ya bisa jadi ya kertas. Tapi buat ini ada limbahnya lagi. Pakai apa misalnya? Pemutih, pakai LOH. Pemutihnya pakai apa? Susu pakai pemutih. LOH pakai. Gimana treatment ini yang ketika membuang limbah pengolah ini? Anda diapain itu limbah? Ada bijinya, ada air, apa ya? Limbahnya kan dia air salinannya dibuang. Kita mencuci kotak. Buang. Pokoknya kan di sini. Iya. Jadi ada pemakainya. Aku lapor sama dia. Ya, bintang.